Kembali lagi di Refli Stunter. Di video kali ini kita lagi cuci motor CC Light. Ini udah lama banget ya belum bikin kelanjutannya CC Light. Ini udah dipakai-pakai udah lama ya, Bi? Berapa? Sebulan ada? Ya udah 2 bulan. 2 bulan. Tuh, 2 bulan. Ini setelah dicat dipakai-pakai sama Kapi. Tapi ininya belum pasang nih. Depannya belum pasang. Trondol gini masih trondol. Nih, kita kan kemarin habis repaint rangka sama velgnya pakai Deaton Premium. Nah, sekarang kita cuci dulu. Di situ nanti kita review gimana nih, masih tahan apa enggak nih. Tuh, padahal belakang kena oli-oli ya. Depannya. Jadi kita cuci dulu nih, dicuci sama Kapi. Ini disiram depannya api. Wah, kuncinya sampai disiram. Yuk. Sip. Tolong faktornya. Yoi, ini kita sebelum test ride, jokinya mau test ride. Ini kita isi bensin dulu. Si, ini kira-kira berapa liter? 250 liter, guys. Nah, ini oli sampingnya kita pakai ini, Ipon R2000 RS. Jadi caranya tinggal gini doang. Oh no, temennya api no. Jadi dibuka dulu ini guys. Nah justru di tekan. Nah olinya di sini takarannya. Oh, gini aja nggak usah banyak. Iya guys. Mana guys? Ya, masukin guys. Masukin langsung. Guys langsung. Oke mantap. Wah keluar kan. Tutup dulu. Langsung kita nyalain aja. Langsung racing, langsung ngebut. Oh, terabas. Woi, jangan ke sono. Mantap. Ini sama temennya nih guys. Duit. Tarikannya enak ya, soalnya dia udah korekan tipis-tipis di vlog yang ini nih. Ini yang ini udah korekan guys. Olinya, oli sampingnya pakai Ipon lagi. Tinggal ini nih makemin rem. Remnya kagak pakem. Asik ya suaranya ya, asik sekali. Wih, terabas. Cuman. Oh,
lagi miringin lagi ya. Woi, mantap, keren, bangunin lagi, gaskan lagi, naik guys, tergesol langsung. Mana? Wih, segala ngangkat. Oke, api. Enak gak motornya? Enak. Bagus ya? Bagus. Setelah dicat gimana? Mantep. Mantep. Mantep banget. Api kalau main lama? Berapa satu jam? Biasanya sampai jam 4 sore. Jam 4 sore? Sampai habis bensin dong. Ini bensinnya udah? Ya. Kemarin habis gak? Tinggal kemarin dikit. Masih dikit. Sisa dikit. Nih diisi lagi nih. Iya, 1 liter. Sampai panas mesinnya. Kalau goncengan bisa enggak? Bisa. Oh, bisa. Coba goncengan. Nyalain dulu sendiri. Mantap. Ini kita review velgnya. Masih bagus, guys. Niton premium, guys. Angkanya. Kamu jemput dong. Sana. Ayo dibonceng. Dibonceng nih sama temannya. Mari. Ya, hati-hati ya. Wih, jalan-jalan dia, guys. Goncengan ngebut lagi. Ekstrim. Wah, awas ayam. Wih, ekstrim. Mantap, mantap. Wajah, sahabat berdua nih, guys. Wih, racing. Hit. Oke, mantap, mantap. Oke, ini dia nih. Kita lihat dari deket ya. Tuh, velgnya masih bagus, ya kan? Rangkanya masih bagus. Nih, gliternya masih kelihatan nih, guys. Apa tuh? Eh, cobotin nggak bisa ya? Oh, kagak kelihatan gliternya, guys. Kalau dilihat dari mata langsung kelihatan. Sini susah ya? Sakit ya? Enggak. Nih kuping sampai merah ya. Kamu dibeliin helm enggak pernah pakai helm nih. Helmnya apa nih? Fox 1 JR tuh, Fox 1 JR. Nih. Si bagus. Mesinnya mudah dinyalakan. Mau bocilnya nyala nih. Ayo, Pi. Weh. Ini udah dibalikin lagi ke bengkelnya yang ngorek. Terus dibikinin apa tuh, kayak filter-filter ini. Eh, lihat dulu. Filter-filter ini, jadi aman. Tapi karbunya kotor dulu tuh. Orang dia mainnya tanah-tanah. Oh no, Pi, ke sono, Pi. Guys. Woi. Bangku orang itu didusakin. Coba lihat ini, Pi. Oh, lihat kolong. Ya, lihat situ ya. Ayo lewat. Ngetril. Wih, anjay. Oke, bilang nih jangan lupa like, comment dan subscribe gitu. YouTube channel Trek Distanter. Mantap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe. Mantap. Nyalain dulu, gas lagi. Wih. Gas.